Panza yang mau nanjak di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sana, selamat berado. Kembali lagi di channel kampung kita. Ini kita nanjak edisi hari Selasa di sana. Hari ini hari Selasa tanggal 5 November 2024. Sekarang udah jam 9 lewat. Kita akan lihat bagaimana kondisi dan situasi di Jalan Baru Morai Lampu Panjang untuk jalan hari Selasa, hari biasa. Biasanya kita nanjak hari ini, biasanya kita nanjak sekitar hari Sabtu dan Minggu. Hari ini kita hari Selasa, coba apakah masih banyak juga yang melintas nanti. Insya Allah jalan alhamdulillah udah aman. Namun bagi sana yang nanjak sini, pastikan kendaraan dalam keadaan fit, orangnya juga sehat. Ini udah sampai ditanjakan di Gandum sana. Yang di bagian ini agak licin ke sana, hati-hati juga karena berkerikil. Ini pengunjung aspalnya dari arah Morowali. Kita udah hampir udah melewati rest area 1 sana. Kayaknya kita ada yang nanjak hari ini. Memang kalau hari biasa kayaknya agak sepi. Dan bagi di sana yang nanjak sebaiknya berhenti dulu di sini di dekat sungai kecil ini sana, bisa bersih-bersih dulu sambil meninggalkan motor, karena kalau langsung nancap gas agak sulit. Nah, ini kayaknya ada mobil Avanza yang mau nanjak di sana. Ini mobil Avanzanya kembali ke arah Morai, tadi mau nyoba nanjak di Jalan Baru ini sana, tapi kemungkinan kita khawatir karena ini tarik depan mobilnya. Dia agak susah nanjak di tempat yang kemarin yang ada Fortuner, Avanza dan ada Innova juga, nggak usah Innova, Fortuner, kemudian Carry yang juga mentok di sana. Yep. Jadi tadi kita sarankan aja untuk kembali karena akan cukup berisiko sekali sana. Hati-hati Pak, hati-hati. Perjalanan kita lanjutkan sana. Nah, kita sampai di tanjakan rest area 3. Ini mau nanjak di Kaiduo sana. Alhamdulillah perjalanan lancar, jalan cukup bagus dan aman. Namun tidak disarankan bagi dan sana yang datang dengan mobil nih, yang khususnya yang pakai tarik depan sana mobilnya. Tadi kayak Avanza kita sarankan untuk kembali aja karena cukup beresiko karena tarik depan. Tapi kalau yang tarik belakang, kalau yang dari belakang mungkin dorong belakang mungkin aman. Nih. Di puncak, alhamdulillah. Sampai. Nih kita di puncak Kayu Dua sana di Kadesan Mudo. Dan tadi alhamdulillah masih banyak juga yang nanjak. Alhamdulillah cerah sekali sana. Nih ada lagi yang nanjak nih. Alhamdulillah. Ah, mantap. Banyak dah. Alhamdulillah sana cuaca cukup cerah. Hari ini hari Selasa. Sekarang udah jam 11 siang. Ini di kampung utamanya sana, di yang udah bagiannya udah diperlebar. Ini berjarak sekitar 350 meter dari Kadesan Mudo, dari tanjakan Kayu Dua. Dan alhamdulillah tadi perjalanan lancar. Namun bagi sana yang datang kemari, harap hati-hati juga, pastikan kendaraan sehat dan ridernya juga dalam keadaan fit. Oke sana, sekian dulu video kita. Terima kasih, sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi, mantap. Ini ada L300 yang turun sana. Ini 300 turun. Mantap. Ini 300 turun sana. Hati-hati. Hati-hati sana, hati-hati. Selamat. Hati-hati sana, hati-hati. Ini 300 turun juga sana dari arah Lampu Panjang, dari Sijunjung. Keren. Yang ini emang
khusus untuk yang bernyali saja sana. Ini ada lagi Grand Max nih yang akan turun. Mantap. Us. Ini ada Grand Max nih kayaknya bawa.